Chief, kalian kepikiran nggak sih kalau misalkan ini adalah sebuah event yang sangat luar biasa keren. Hadiahnya juga keren banget. Kalau kalian nonton videonya pasti udah tau lah apa yang bisa kalian beli ya dengan gratisan dan bayar. Pernah nggak sih kepikiran, Chief, aku orangnya tidak suka berlama-lama dan aku ingin menyelesaikan semua tantangannya secepatnya. Is it possible, Chief? Ya, jadi selamat datang di akun ke 8.653 Bang Scott. Entah gua akun keberapa, gua lupa. Ini dia akunnya. Dan di sini adalah akun yang benar-benar baru banget. Karena di sini kita lihat pertempuran kue baru 100 ya. Belum dimainin sama sekali pertempuran kuenya. Ini 100 dapat dari nyolong. Dapat dari nyolong lagi. Dapat secara default ya, jadi langsung kebuka. Dan Bang Scott berpikir, guys, bagaimana kalau kita selesaikan tantangan ini secara secepatnya? Berapa lama kalau kita bakalan pakai strategi untuk menyelesaikan tantangan ini? Dan jawabannya adalah... Ya, Chief, like dulu video ini seperti biasa, majukan algoritmanya. Like kalianlah yang membantu agar video Clash of Clans selalu trending. Thank you, Chief. Ya, di sini kita bakalan langsung saja secara langsung nge-push. Dan gue bakalan lihat berapa kalau misalkan dari 100 sampai kita butuh 16.000 mineral astral tanpa jalan bonus ya. Karena jalan bonus beda lagi. Jadi sampai full, kita bakalan lihat, guys. Dan bagaimana strateginya? Strateginya adalah set seperti ini. Jangan gak usah lihat peleton ya, karena nanti peletonnya bakal kita ganti ketika sudah nemu mini PK cookies lebih tepatnya, dengan damage yang gak masuk akal itu. Ya, strateginya adalah berfokus kepada jawara royalnya atau hero-nya saja. Dengan hanya menggunakan jawara royal, kalian bisa nge-snipe bangunan yang agak sedikit luar atau di jangkauan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan menggunakan baby dragon atau pasukan backup, yaitu kalian bisa nyari pasukan juga yang di luar. Dan yang ketiga, baru dengan menggunakan lightning spell. Kalau misalnya ada yang di tengah tuh, yang seperti Bang Scott kasih tahu, yang bisa di-snipe dengan lightning spell, dan pilih mana yang paling worth it buat di tengah. Jadi ya, dari tengah, di ujung, di pinggir, semuanya bisa kalian dapatkan. Ini berfokus hanya kepada hero saja. Kalian dengan jawara royal juga udah cukup. Kenapa? Karena kalian bakalan lihat nanti ya, guys ya. Seperti itu. Jadi tonal 14 itu, kita maksimal dari petirnya adalah bawa 11 petir. Dan untuk damage petirnya, hup, ya, satu petir itu damage-nya 560, 2 1120, 3 1680, dan ya keempat 2240. Di atas itu kalian mubazir ya, guys ya. Dan sekarang Bang Scott bakalan kasih list defense mana dan berapa saja yang dibutuhkan untuk ngepeterin defense tersebut. Dari yang cuman butuh satu kali petir, nggak ada. Yang paling worth it adalah air sweeper dengan hanya butuh 2 lightning spell. Yang selanjutnya 3 kali adalah air defense dan hidden tesla. Yang butuh 4 kali archer tower, cannon dan mortar. Dan sisanya ya seperti eagle, bomb tower, menara peledak, X-Bow, Inferno Tower, Defense Warden, Monolith, Scatter Shot, Spell Tower, dan Wizard Tower. Itu di atas 4 kali, 5 sampai 6 sampai 7 kali. Jadi maksudnya apa ini, Bang Scott? Ini adalah defense utama yang harus banget kalian perhatikan ketika kalian menyerang. Kalau kalian melihat ada medali kue di Air Sweeper, langsung gasak karena cuma butuh 2. Kalau kalian lihat looting kuenya ada di Eagle Artillery gitu kan, atau di Inferno Tower, udah lupakan skip gitu ya, next cari yang lain. Jadi ya itu dia, yang kalian inginkan adalah dalam sekali serang, kalian bisa menyerang 2-3 defenses, karena cuma ada 3 ya biasanya. Kontainernya kan 300 per slot. Dan lagi ada peringatan dulu, ini bakalan membuang-buang banyak sekali tropi, karena kita bakalan buang tropi lagi. Jadi oleh karena itu, buat kalian yang lagi pengen di atas tropi, jangan lakukan ini. Tetapi karena Bang Sut ini adalah gua juga nggak terlalu fokus pada tropi di sini, kita bakalan coba saja. Dan kira-kira berapa lama yang bakalan Bang Sut dapatkan mulai untuk menyelesaikan yang namanya perjalanan pertempuran kue. Dan satu hal yang penting, seperti biasa, masukkan kode kreator Bang Scott. Setiap video Bang Scott pasti bakal maksud buat menarik dan sangat luar biasa seru serta informatif. Buatnya susah, Chief. Oleh karena itu, jangan lupa sebelum belanja barang di toko, pastikan semua tombol C-nya atau kode kreatornya ada nama Bang Scott. Berkat dukungan kalian, gue bisa bikin video yang hebat-hebat seperti ini. Dan gue rasa gue pengen lebih ya namanya ya. Namanya pengen memberikan konten yang selalu menarik dan fresh. Tidak hanya itu-itu aja, tidak hanya war, tidak hanya menyerang. Udah standar, udah banyak YouTuber yang ngelakuin itu. Tetapi gue pengen bikin video yang lebih betul sekali, lebih kreatif dan unik buat kalian. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Dan are you ready, Chief? Yang bakalan pertama kita lakukan adalah gue bakalan taruh yang namanya stopwatch di depan kalian, biar kalian lihat secara langsung bahwa gue tidak nge-cheat ataupun apa. Jadi ada waktu secara langsung depan kalian nih. Oke, kita liatin dulu waktunya jam berapa, biar kalian lihat dulu. Ini adalah jam 5 pagi ya, guys ya. Jam 5 pagi tanggal 19 Desember. Jam 5 pagi jam 19 Desember. Abaikan anak gua yang lagi emang bocah ya, bisa gaya banget deh. Eta bujek, banyak gaya dan ada bocah. Ini siapa ya? Kayak bapaknya kali ya. Eta bujuk. Are you ready, mamang-mamang?
kita bakalan mulai. Yang pertama adalah, betul banget, kita bakalan pakai ramuan latihan biar sangatlah luar biasa mantap. Oke, kita bakalan mulai. Ketika ramuan latihan kita pakai, kita langsung start ya guys ya. Oke, ini dia, 1, 2, let's go. Oke, sudah dimulai. Ini dia, sudah latihan kita bakalan dimulai. Dan iya, gue bakalan sambil lihat chartnya dulu. Kayak gini, Wizard Tower gak ada. Di sini Expo juga gak ada. Terus Archer Tower, cuman ada Archer Tower. Ya udah, kita pakai Archer Towernya aja. X-Bow, Spell Tower nggak bisa. Monolith, nah ini nih defense yang paling menyebalkan, sangat luar biasa, tidak bisa semuanya. X-Bow, Air Defense 3 saja tuh, 2-3, mantap jiwa. Itu nggak bisa, ya udah selesai gitu. Nah, oh ya, kalau kalian udah dapat 15% pelaju latihan, langsung diambil ya Chief ya, karena itu penting banget. Kita bakalan sampai dapat 30% pelaju latihan sama cookie guys, seperti itu guys. Kita ambil saja seperti itu, dan iya itu dia, karena di sini bisa juga. Aduh, oke, males banget. Oke, karena iya betul banget ada begituan, jadi nggak masalah. Oke, kita, oh iya, kita punya Jawa Royal, cakep. Kalau udah langsung aja, udah kita dapat 300 lagi, 200 sorry. Ini dulu di luar dua-duanya, dan ini bisa efisien banget. 1, 2, 3 seperti itu. Nah, nggak efisien ternyata, nggak kira. Dah bujuk. Oke, ini bisa pakai king aja. Ini bisa pakai queen seperti itu. Karena kita pengen secepatnya langsung diaktifin aja, nggak usah berbasa-basi. Tugas queen sudah dapat, tugas king sudah dapat. Alright, very very nice. Walaupun lootnya 1 juta, kita abaikan demi 300 elixir kita guys. Seperti itu guys ya. Seperti itu, lanjut lagi. Nah, untuk yang kali ini, karena Bang Scott kebanyakan ngedrop tropi, Bang Scott memutuskan untuk sedikit ngambil apa namanya bintang ya guys ya, biar nggak minus-minus banget. Dan kebetulan itunya satu tempat, let's go. Jadi ya biar agak sedikit apa namanya ngambil bintang terlebih dahulu. Ayo ambil town hall-nya langsung aja, set jegeng. Oke, sangatlah luar biasa mantap. Betul banget, sebenarnya kita bisa 3 bintang, jadi sekalian aja kita 3 bintangin yang ini, karena Baksud nggak pengen terlalu ngedrop guys ya. Seperti yang tadi Baksud bilang, kalau udah sampai gold itu bisa terlalu lama, jadi ya seperti itu. Cepat dan habuski. Oke, mantap, kasih Baksud tropinya sedikit dan 300 elixir. Oke, udah 10 menit kita punya 3400 guys, let's go. 3400, mantap sekali, mantap jiwa. Nah, kalau udah di level, kalau kalian udah dapet yang namanya cookies, kalian langsung train cookies aja guys, jangan train yang lain, jangan train baby dragon. Kenapa? Karena waktu trainnya lebih singkat. Selain waktu trainnya lebih singkat, si cookies juga lebih sakit dan lebih mantap. Jadi lebih baik langsung buang naga kalian atau habiskan naga kalian kalau cookies sudah kebuka. Dan iya, langsung saja mendingan pakai cookies setelah itu. Jadi seperti itu nih, kayak gini, tinggal kasih 2 aja di tengah, walaupun dia di tengah. Ini juga 1 di sini. Dan 1 lagi sepertinya nggak bisa dijangkau karena di situ. Jadi sudah selesai, itu saja. Kita bakalan lanjut, dapat 200. Yuk lanjut lagi. Udah 16 menit, sekarang kita lihat progres kita adalah 5800 ya guys ya. Sudah sangat luar biasa cepat. Kita bakalan ambil-ambilkan lagi, dikit lagi sampai dapat 30%. 30% pelaju latihan kayaknya udah dapet ya. Oh, nggak keklaim. Berapa tuh daftar hadiah? Sudah diklaim? Ya, udah 30% pelaju latihan, sudah sangat luar biasa cepat. Lanjut guys, let's go. Huh,
Oke, sudah 20 menit. Kita bakalan lihat guys, sudah 7806. Oke, 7806, 20 menit. Let's go lagi guys, lanjutkan perjuangan kalian. Oke, udah 25 menit. Kita bakalan update lagi dapat berapa? Udah 9.900 guys. Udah 10 ribuan lah ya. Sudah 10 ribu baru 25 menit. Berarti bisa 1 jam kurang nih kalau kita bisa cepet nih. Apalagi kayak dapat kayak gini kan. Satu doang di sini. Dan iya, dengan menjawara royal saja, prot seperti itu doang. Let's go, lanjut lagi guys. Oke, udah 30 menit, udah setengah jam. Kita lihat, sudah 1200 dari berapa nih? 16.000 guys, udah di ujung ya guys ya. Udah di ujung ya guys ya. Ini sangatlah luar biasa, tinggal baru setengah jam. Sepertinya 40 menitan harusnya. Ya dengan trik yang Basut bilang tadi, dengan taruh ini aja nih, taruh Mami Queen dulu satu buat ngambilnya. Udah deh, dan minta berharap pantulannya ceng teng teng. Iya, berharap pantulannya ke tengah. Kalau enggak ya udah regroup dengan yang namanya itu, dapat 200. Itu dia. Jadi emang kalau kalian udah punya jawara royal itu bakalan cepet banget. Cuman kalau enggak, kalian bisa pakai strategi lighting saja ya guys ya. Lighting sama Queen cukup, atau lighting sama Papi juga cukup, seperti itu guys. Oke, udah 35 menit, kita berhasil. Wah, 35 menit, tinggal 900 lagi. Oke, let's go, 900 cookie lagi guys. Ini ternyata lebih cepat daripada dugaan Bang Scott. Bang Scott kira bakal agak sejaman kayak gini nih. Ya, kalau yang kayak gini nggak bisa ada jawara royal tadi, agak nyesel. Bang Scott kira bakal agak sejam ya, ternyata 35 menit saja udah mau kelar guys. Oke, di sini ngumpul semua karena tinggal 600 lagi kita bisa pakai yang namanya PK combo yang sangat luar biasa mantap. Seperti itu, dapat 300 lagi, dan iya, ini adalah serangan terakhir untuk menuhin event guys ya. Event yang guysnya. Oke, 300 lagi. Tinggal taruh ini 1 2 3. Dan oke, ini dia serangan penutup, satu PK kecil jegeng. Selesai, sudah kalian berhasil menamatkan yang namanya event cookies. Let's go. Dan iya, tinggal kalian apa sih namanya, ketukar, dapat deh sarung tinju raksasa guys. Habuskis. Ya, selesai. Dan stop dulu dong, parah. Betul banget. Waktunya adalah 36 menit 41 detik ya. Tadi agak sedikit itu juga. Dan ya, waktunya adalah 5. Sekarang masih jam 5.43 di hari yang sama. Jadi ya, itu dia sedikit eksperimennya dengan hanya waktu 36 menit setengah jam. Kalau kalian lebih cepat lagi, tadi Bang Scott banyak ngomong, kalian bisa lebih cepat lagi, pasti 30 menit bisa kalian selesaikan. Dari kristal menuju silver ngedropnya lumayan jauh. Tapi ya itu dia, yang penting kita bisa berhasil mendapatkan gear epic dengan cepat. Sisanya adalah tinggal lakuin yang hal yang sama sampai maksimal. Jadi ya, seperti itu, berapa lama yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan tantangan kue. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya guys ya, karena ya Bang Scott bakal selalu memberikan video COC yang di luar dari biasanya, tidak sangat mainstream, dan pasti bakalan berguna buat kalian. Jadi seperti itu dia dulu untuk video kali ini. Masukkan kode kreator Bang Scott dan kita bakalan berjumpa di Clash of Clans selanjutnya. Bye bye.